pelakon Ruhainis ada membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap Bella Astila. Ramai tertanya-tanya bagaimana reaksi Bella sendiri mengenai perkara ini. Sebelum Bella jawab, jom kita dengarkan dulu tentang kerjaya seni yang semakin rancak seperti pelangi muncul selepas hujan. Syukur Alhamdulillah, ini anugerah pada Allah, rezeki pada Allah, dan Bella anggap ini rezeki anak-anak juga. Nak kata penat, Bella rasa semua pekerjaan yang kita ada pun kita akan merasa penat. Tapi Bella keluarkan semua itu sebab Bella anggap ini rezeki yang memberikan rezeki untuk anak-anak juga. Apa yang terjadi semua ni ada hikmah di sebaliknya. Dan sedikit sebanyak bila Bella kesini kesana busykan diri, benda tu dapat membantu diri Bella juga. Sebab kita hidup ni kena sentiasa positif. Di mana cara yang positif, kita janganlah duduk rumah. Bila pergi kerja, keluar, dengan adanya sokongan daripada keluarga, terutamanya mama, kalau nampak mama sentiasa ada, lagi memberikan orang kata semangat untuk diri Bella. That's why Bella nak pandang depan je. Kesihatan tu sendiri bagaimana? Bila kurangnya rehat dan sebagainya, pastinya kesihatan itu memainkan peranan yang sangat tinggi kan Bella? Bagaimana kesihatan ni sakat ni, mental dan fizikal? Syukur Alhamdulillah, baik-baik saja. Dengan adanya kedua baby Bella, Aiden dengan Ara, kita penat macam mana pun, kita rasa lemah ke, rasa kurang sihat ke, kita jadi sihat. So itulah harta yang paling berharga lah buat Bella. Menjelang kan bulan 6 nanti KSU, walaupun you tak nak komen, kat sini nak tanya persiapannya bagaimana Bella untuk menghadapi. Bella tak fikir banyak-banyak, cuma Bella hanya positifkan diri atas sokongan dan doa daripada ahli keluarga dan juga seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan Bella. Itu pun dah cukup memberikan Bella kekuatan. Orang kata bersedia untuk apa saja yang akan datang. Selebihnya kita tawakal dan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah masih tetap pendirian mahu meneruskan perceraian ini? Nantikan di mahkamah nanti. Lagi satu Bella, apa yang you ingin katakan dengan permohonan maaf Ruhainis terhadap you yang dilakukan di slot melodi tempoh hari? Apa yang Bella ingin katakan? Adakah Bella memberi kemaafan? No comment. Bella, komen peminat ada mengatakan permohonan maaf Ruhainis tidak ikhlas dan sebagainya. Bagi Bella sendiri, adakah permohonan maaf dia ikhlas ataupun tidak? No comment. Saya tak boleh nak jawab. Adakah dia harus berjumpa dengan Bella ataupun sebaliknya? No comment on that. Kepada semua, ni Bella nak ambil kesempatan ni untuk nak bercakap sebab Bella nampak juga dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Twitter, rata-rata mendoakan Bella tak putus-putus sehingga hari ini, Masya Allah, Bella rasa macam tanpa perlu Bella berjumpa dengan mereka semua, tapi mereka tak putus-putus mendoakan Bella. Terasa dekat, mereka seperti keluarga. Sebab ada yang post video Bella, cakap dengan Bella menyanyi pun rasa nak nangis. Dekat situ kita dapat rasakan kedekatan tu. Selagi mana kita ikhlas, selagi mana niat kita baik, insyaAllah semuanya akan kelihatan baik dan dipermudahkan. Itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum.